Tak peduli markas Irak dibanjiri supporter, Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap mental. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa anak asuhnya tidak gentar bermain di depan supporter Irak. Laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan mempertemukan kedua tim di Basra International Stadium, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Pertandingan ini akan dibanjiri supporter tim tuan rumah. Pasalnya, tiket untuk laga ini dikabarkan sudah terjual habis. Diperkirakan ada 65.000 supporter yang hadir untuk mendukung Irak di pertandingan nanti. Terkait ramainya supporter tim tuan rumah yang akan hadir, Shin Tae-yong menyambut dengan positif. Menurutnya, hal tersebut adalah wajar karena negara-negara di Asia memang cukup fanatik dengan sepak bola. Mereka akan memberikan dukungan penuh pada tim tuan rumah yang akan bertanding nanti. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah pertandingan tandang dan juga ini adalah rumah Anda, Irak. Semua penggemar sepak bola Asia, mereka memiliki hasrat untuk sepak bola, kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Irak, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa dia sudah memberikan instruksi kepada semua pemain. Dia meminta agar semua bisa fokus dan mengikuti instruksi yang diberikan selama berada di lapangan. Mereka diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan tekanan supporter yang hadir. Tentu saja para penggemar sepak bola Irak, mereka sangat mendukung dengan penuh semangat. Namun, saya juga telah meminta para pemain tim kami untuk menikmati pertandingan, ujarnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menilai anak asuhnya tidak akan terpengaruh dengan ramainya supporter Irak. Mereka akan mencoba bermain dengan ciri khas skuad Garuda. Hal ini sangat krusial karena misi Indonesia adalah untuk meraih kemenangan di pertandingan. Meskipun ada banyak dukungan dari Irak untuk para penggemar, tapi tetap saja kami telah mencoba yang terbaik untuk membawa permainan, ujarnya. Asnawi Mangkualam DKK akan coba bermain lepas saat pertandingan. Shin Tae-yong yakin dengan mentalitas semua pemainnya dan mereka akan bertarung habis-habisan. Momentum untuk kami dan juga kami sebenarnya sudah mempersiapkan mentalitas untuk pertandingan ini, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!